ini teman-teman pesawat yang akan membawa kita di Makassar. Hey guys, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Ini kita lagi ada di Bandara Merauke dan kita mau menuju ke Bau-Bau. Jadi penerbangannya ini dari Merauke terus transit di Makassar. Ini sekitar jam 7 lewat ya, mungkin tiba di Makassar itu sekitar jam 10:30. Terus transit sekitar 5 jam terus terbang lagi ke Bau-Bau. Itu mungkin sampai kira-kira jam 5 sore. Ya. Jadi ini mudik kita pertama kali, tapi sebenarnya saya nggak ada rencana mudik, ini darurat karena bapak saya sakit. Jadi ya saya putuskan untuk menjenguk beliau dulu gitu. Semoga bapak saya diberi kesembuhan dan umur yang panjang, amin. Jadi kalau bukan karena sakit, saya nggak ada kepentingan apa-apa untuk pulang, guys. Saya mungkin akan menetap saja di sini karena biaya perjalanan itu mahal. Ini saja kita pulang berdua, ini tiket pergi aja itu sudah sampai 8 jutaan, guys. Jadi tambah transport lainnya mungkin dapat 10 juta berdua, bolak-balik 20 juta. Itu hanya tiket dan transport aja. Jadi nanti di Bandara Makassar mungkin kita singgah transit ya di bandara, dan kita mau ketemu dulu sama anak-anak gitu. Kita suruh mudah-mudahan mereka bisa ke bandara gitu, karena mereka juga sangat rindu untuk ketemu sama kami gitu. Ini sudah bulan Juni, berarti sudah 6 bulan ya kami nggak ketemu sama anak-anak gitu. Jadi mungkin mereka mau ke bandara sebentar dan ketemu sama kami gitu waktu kami transit di Makassar. Nah, ada pengumuman guys, jadi pesawatnya sudah mau berangkat. Jadi kalau di Merauke ini penerbangan ke barat itu hanya ada 2 penerbangan sehari, pagi-pagi semua, yaitu Lion Air dan Garuda. Hanya 2 penerbangan dalam sehari. Ini teman-teman pesawat yang akan membawa kita di Makassar, Lion Air. Jadi dalam sehari itu hanya ada 2 penerbangan, teman-teman. Garuda. Cuman ya harganya. Lion 2 kali terbang dalam sehari? Iya, 2. Masa? Yang satu langsung Makassar, yang satu transit Jayapura. Oh. Oke, waktunya kita makan ya teman-teman ya. Ini memang sengaja kita bawa bekal karena perjalanan kita itu cukup panjang guys. Nah, ini ada nugget dan juga kentang goreng. Wah guys, di bawah itu ada pulau kecil, cantik banget guys, bentuknya kayak telur mata sapi. Saya nggak tahu ini sudah di atas mana, yang jelas ini sudah 2,5 jam perjalanan dari Merauke. Kami beritahukan juga setelah mendarat nanti, agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna, dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah berada di dalam gedung terminal.
Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan. Suasana Bandara Makassar, guys. Gate 10. Sudah lama juga nggak menginjakan kaki di sini, guys. Sudah 6 bulan ya terakhir ke sini tuh. Terakhir waktu berangkat ke Merauke itu, guys. Nah, guys, ini kita sudah sampai di Makassar ya. Dan ini jam 11 lewat sedikit gitu. Dan ini kita transit di sini sekitar 5 jam sebelum kita lanjutkan penerbangan ke Bau-Bau nanti. Dan di sini kita istirahat dulu, guys, sambil makan-makan bekal yang kita buat dari Merauke tadi, guys. Itu lantaran panjangnya perjalanan, jadi kita sampai bekal, guys. Nah, ini, guys, bekal kita yang sempat juga kita makan waktu di pesawat tadi. Masih ada sisanya, ini ada nugget, kentang, sama nasi goreng. Alhamdulillah, guys, walaupun perjalanan jauh, tapi kita masih bisa juga sholat Jumat, guys. BTW, ini kita sholat Jumat di musola bandara ya. Rame juga di sini, bahkan full tadi. Alhamdulillah. Jadi, guys, sebenarnya aku ini sudah ngantuk banget, tapi aku masih menunggu datangnya anak-anak karena rindu banget. Sebenarnya mereka datang itu bikin capek nggak sih? Cuman ya karena mereka rindu, saya juga rindu. Jadi ya kita ketemu walaupun hanya 30 menit gitu ketemunya di sini. Dan kita boarding ke Bau-Bau itu jam 15.15, jam 3 lebih 15 gitu, guys. Dana, ada Bobona. Ibu sudah jam 1 malam kesini. Ini saja dibangunkan. Tidak kasihan sama ibu. Nanti, nah. Ya. Ya. Ibu dulu. Dadah. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ada nih. Ada rindu sama ibu enggak? Rindu lah, toh. Ada rindu kah? Peluk dulu ibu palek. Sayangnya ibu ini. Ada Muroti Boy? Ada orang sini sini orang berfoto. Tunggu dulu. Berapa ini? Sebentar lagi ibu naik ke atas. Ini di bawah ini. Yang lokso. Dompet lokso anti air. Anti banting juga. Anti banting banget air. Mau dikasih jatuh dari ketinggian bagaimanapun toh? Apa nih? Aman. Misalnya, ibu harus tinggal di sini. Baru ibu, ada yang tempat itu aku mata. Jam 2:30 kita sudah harus balik lagi ke ruang tunggu karena boarding time pesawat yang ke Bau-Bau itu jam 3:15. Alhamdulillah sudah bisa ketemu sama anak-anak walaupun singkat ya, nggak lebih dari 1 jam, tapi alhamdulillah itu sudah bisa melepas rasa rindu kami. Guys, pesawat yang membawa kita ke Bau-Bau, guys. Lion Air, Lion Wings dari Lion Group. Itu
yang berdiri kayaknya di Jeneponto, kincir-kincir angin.